Pemirsa, guna mencegah penularan corona makin meluas, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mendorong agar imbauan tidak mudik lebaran tahun ini menjadi larangan mudik lebaran. Di samping itu, Kemenhub sudah membuat surat edaran kepada kementerian, lembaga, dan swasta untuk membatalkan program mudik gratis. Juga lagi membahas untuk bagaimana yang sekarang sifatnya masih larangan, masih himbauan kepada masyarakat untuk tidak mudik. Kita akan merekomendasikan dari eselon 1 rapat-rapat yang dilakukan untuk pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak mudik. Dan ini mengandung satu konsekuensi yang memang harus kita jalankan dan kita lakukan. Dan tentunya mungkin nanti akan ada pendalaman khusus antara Kementerian Perhubungan dan juga dari Kepolisian, TNI, Polri, untuk bagaimana kita melakukan penyekatan-penyekatan di jalan tol, jalan nasional, dan juga jalan-jalan yang lain, dan kapan akan kita mulai kalau memang pelarangan ini akan dilakukan. Dan kita berharap bahwa pelarangan akan dilakukan, namun demikian ini harus ada pernyataan dulu dari pemerintah, dalam hal ini mungkin setelah ada